What? Apa ini maksudnya? Tidak ada tawar otomatis. Di mana tawar otomatisnya? Hey, waduh. Nah, cek di prioritasnya kayak gimana? Statusnya. Waduh. Tuh jadi begindang. Bakar saldonya. Kurir mandala nih. Ambil aja lah. Daripada nggak ada orderan. Nah, keambil kayaknya ya ini ya. Tapi emang jadi bagus ininya fiturnya. Oh iya. Oh sekarang mah harus dipoto bu. Oh barangnya ya. Mantap. Kasih ya. Ya sama-sama. Atas nama Jajang Kusmayadi. Oh iya. Ini oh, langku ya. Hatur nuhun. Sheila. Sheila. Oh iya kan. Rumah Sakit Mata Cicendo. Kita lari yuk. Putarnya Pak. Hatur nuhun. Pak Joshua Linto ya, Elianto ya. Baru gojek ke program nih lur. Ma Ibu Indah. Oh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ojek Online Bandung. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 April 2024. Saya akan vlog on bid lagi ya. Hari ini saya coba on bid setelah sekitar satu minggu ya saya belum on bid. Ada yang rame hari ini. Itu saya dapat info katanya Bandung kena apa kritikal ya di in drive-nya. Kita buktikan di lapangan. Yuk kita lihat keseruan on bid-nya. Kita gaspol dulu. Oke, kita cek sekarang pukul 9 lewat 05 di hari Sabtu tanggal 6 April. Tanpa berlama-lama langsung kita aktifkan inDrive-nya dulu ya. Walaupun saya pakai jaket Grab. Katanya lagi hangat-hangatnya berita tentang kritikal. Kita lihat betul. Iya. Ada apa ini? Bentar, kurang nyala. Saya lebih terangkan lagi nih. What? Apa ini maksudnya? Tidak ada tawar otomatis. Di mana tawar otomatisnya? Hey, waduh. Nah, cek di prioritasnya kayak gimana? Statusnya. Waduh. Kok jadi begindang? Very high. Kemana status prioritasku? Kemana ini? Astagfirullah. Udah bener jadi kritikal ya Bandung berarti ya. Sudah terbukti. Cuma di mana ini tombol tawar otomatisnya kok tidak ada? Apa di ini gitu coba di setting. Oh, ini ada nih. Ada tawar otomatis di setting ya, di pengaturan ya. Teman-teman kalau misalnya tidak ada tawar otomatis tinggal diklik di sini ya di tombol di pengaturan ya. Ada otomatis terima perjalanan, otomatis terima tawaran perjalanan berbasis pemberitahuan sesuai harga. Oh, di pengaturan adanya tuh lur ya. Jadi dari sini nih. Nih, saya balikin lagi. Nah, ini nih. Nah, ini pengaturan ini. Nah, ini. Notifikasi suara kita kasih lama sama sepi. Rantai permintaan kita aktifkan saja rantai permintaannya. Aduh. Ah. Udah, kemudian tawar otomatisnya kita nyalakan. Oke. Tanpa berlama-lama ini udah nyala kan ya? Ah, udah. Sekarang kita langsung ke nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Satu lagi. Dua lagi. Gojek dan Grabnya sudah nyalakan. Grabnya kita nyalakan. Ya. Oh, apa itu? Iya, otomatis. Belum ada tawaran. Kemudian Gojeknya juga dinyalakan. Otomatis bentar. Udah kan? Tuh kan ada sebab gitu ya sekarang mah ya tampilannya kayak begini udah kritikal nih gacor atau sebaliknya nih nanti kita ini ya buktikan nih selama on bid nih hari Sabtu ini ya
Ya, Gojeknya juga nyalakan ya, Jack. Jangan mau kalah. Bismillah ya Allah. Mudah-mudahan hari ini gacor ya. Berikan yang terbaik. Berikan orderan yang melimpah. Ya, kita tunggu orderannya. Nanti disambung lagi ya kalau sudah ada orderannya. Ini di pukul berapa nih? 9:08 ya. Nah, apa itu? Bagaimana ini? Ada suaranya saja tapi tidak, apa karena 2 km ya nggak keambil dia? Sudah diterima. Udah ada yang nerima itu ya, nggak bisa diambil. Sudah, nanti disambung ya. Nanti kita dapat orderan di jam berapa? Nih, ada tower otomatis yang masuk nih, mudah-mudahan ya Allah ya. Dekat ini harusnya dapat nih. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ayo, 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 hop. Left set, bismillah, hop, 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 hop. Punten, mamang. Ada luar, saya padahal mah dekat itu. Yaudah, ditunggu lagi. Ini ada nih, Jamaras nih, dapat nggak nih? Agak jauh sih sebenarnya, tapi nggak tahu. Punten, mamang. Ditolak, eh. Saldo sudah saya top up ya, tadi malam tuh mudah-mudahan bisa. Kita bakar saldonya. Ini kurir mandala nih. Ambil aja lah daripada nggak ada orderan. Aduh ya, nggak apa-apa. Nah, keambil ya kayaknya ya ini ya. Oke deh, kita jemput dulu ya. Ini mah kurir nggak apa-apa ini mah ya. Mari lo ke mandala 2 lo. Emang di depan kayaknya nih, di depan belok kanan nih. Mandala. Kayaknya yang ada opangnya di depan ya. Oh enggak, di sini nih sebelum opang. Ah, sini. Ini kayaknya nih. Mana? Nah. Gimana yang ini ya? Ini udah tepat ini. Mana ya? Posisinya udah bener di sini. Mandala 2 nomor 40. Nomor 40, 40. Kayaknya ini itu, oh ini ya. Ya gitu. Nomor 40 mah ini warna biru nih. Oh, mana? Oh, iya. Kirain teh ini nomor 40 soalnya. Oh, 42. Di sininya nomor 40. Oke, ternyata nomor 42, teman-teman. Keluarnya 40. Tapi dari malam enggak ini lagi apa perbaikan sistem ya, Bu. Oh, pantas. Biasa, saya juga aneh. Mobil banyak. Ini ke mana? Yati. Ini berarti yang ini. Ada mobil banyak tapi enggak ada yang mau nyangkut. Gitu. Oh, gitu. Ini motor juga sama. Kenapa sih? Lagi perbaikan sistem biasa, lupa update. Perbaikan sistem itu mending airnya. Mestinya mah nanti gitu. Tapi emang jadi bagus ininya fiturnya. Oh, gitu. Ya, sudah seminggu nggak on bid ini. Jadi pas lihat tadi aneh menunya. Jadi gitu kan, tapi bagus itu menu saya. Oh gitu. 14 sih. Iya, Pak. Ini lebih 1.000 nggak, Pak? Oh. Ini tapi ininya yang nerimanya siapa, Ibu? Itu ada Nemi namanya. Enggak ada di sini, belum tonton. Tapi nomor teleponnya muncul kan? Enggak, ada di yang ininya. Kan itu tuh ada fitur baru tuh, ada barangnya apa? Ada nomor teleponnya. Di driver mah enggak ada. Oh, sama saya di. Mending di chat aja. Di chat Sok, situ ya. Di chat di ini. Saya tungguin takutnya ini juga. Ya, sama direkodnya lah. Nah, ini. Kan mandala 2 nomor 42 sebenarnya. Nomor 40 ke Jalan Kampus 3 nomor 26. 40.000.
Chatnya kayak begini. Nama. Oke, siap. Oke, Bu. Nama Ibu Neni ya? Oke, terima kasih. Oke. Siapa ya? Sama-sama. Oh, sekarang mah harus difoto, Bu. Oh, barangnya ya? Mantap. Iya. Nah jadi gini. Kalau misalnya ke bawah. Ya, sama-sama. Sekarang ya, let's do it. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan nggak yang ngantor? Enggak deh. Tuh. Nah, deh. Kayak gini menunya. Menunya aneh ya. Ini kurir ya, menu kurir kayak begini menunya jadi aneh. Tidak apa-apa, kita lakukan maklum selama seminggu tidak on beat jadi kayak begini nih. Kagok jadinya menunya aneh. Karena ada foto kayak Gojek ya, Maghrib ya, kalau jadi barang. Tapi tadi pas klik setelah mulai pengantaran, malah buat menyelesaikannya. Mana tombol menyelesaikannya? Nggak ada. Stop. Gimana teman-teman tuh lihat? Penerima sedang menunggu. Apa pas nyampe sana berubah gitu ininya? Tahu tak? Kita lihat aja lah. Daerah Bierton ya. Berapa kilo yang ambilnya? Belum lihat malah tadi. Dilihat jaraknya 6 kilo kurang lebih. Tapi harusnya tadi antara 12 atau 13 ribu, ini ongkosnya 14, dia ngasihnya 15. Dia dapat tipnya 1000, lumayan lah. Oke lur, nanti disambung lagi ya lur setelah mendekati penerima ini ya, paketnya ya. Gini. Belok sini nih, kampus 3. Oh, belok kan. Lagi tinggal berapa? 90 meter lagi. Ini kalau titiknya coba ini di sini ya. Selama ini kan kebetulan ya. Ini kita coba dulu ya. Saya di sini lagi ya. Ada menu lagi di sini, saya di sini. Oh, dia muncul pas nyampe ya, selesai pengantaran. Oh iya, iya. Kita telepon saja. Nah, telepon biasa. Weh. Yang atas nama Ibu Neni. Oh ya. Okay. Selesaikan dulu. Terus ada menu apa lagi nih? Udah selesai.
Punten. Kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, sudah beres. Sebintang 5. Oke. Sip. Oh, gitu ya. Menunya sudah beda sekarang. Ya, kita cari orderan lagi, Lur. Ini belum dikencengin. Duh, bentar. Bahaya ini. Ini belum dikencengin ini. Ini kan mau dibuka. Ah, yuk. Let's go. Oke, so, orderan berikutnya. Ditunggu. Kita cari yang kedua dulu biar bisa ini. Bisa menunggu orderan dari sini. Mana ya? Di bawah pohon lah. Terus ini. Oke, sambil dibuka ini aplikasi Grab dan Gojeknya. Grabnya nyalakan. Ayo Grab, nyala aja Grab. Wah, ini udah lambat gini ininya. Oh, yang Grab dapat lagi kita? Belum lah. Oh, Grab di mana ini? Katanya gak kelihatan. Ah, biarin aja lah. Gojeknya nyalakan lah. Masih panas dari sini nih. Yang lebih teduh lagi. Ah, jacknya aja. Bismillah. Mana ya? Diamnya. Kok duduk sih? Nih, sini bisa nih. Tungguin dulu ya. Apa ada nggak dari sini orderannya? Bismillah ya Allah. Ini aneh menunya, aneh, sangat aneh menunya, sangat aneh. Oke Lur, nanti disambungin setelah dapat orderan berikutnya. Nah Lur, ada orderan Gojek nih. Ah, dibatalin. Astagfirullah. Baru juga mau ini, kedengaran kan suaranya Maya? Apa dibatalin aja? Mas Ato, dibatalin. Kepala kita ini arahkan ke mana? Stasiun. Nih, ambil aja Grab juga ya. Apa ini? Orderannya orderan apa? Belum dilihat tadi. Oh, kira baik hemat. Matikan lagi Gojeknya. Gawat nih Gojek kalau nggak dimatiin. Udah in drive juga matikan saja. Dicat dulu dong, jalan Garut ya. Mana nih beloknya, kiri. Apa? Dan sini ya, jalan Garut. Kanan.
stasiun ya. Kanan kanan. Kan tinggal belok kanan lagi ya. Terus nama Jajang Kusmayadi. Oh iya. Helm dulu. Tali helmnya diklik ya Bu ya, jangan lupa biar nggak terbang. Helmnya ringan. Ya, sah. Itu ke Jalan Simpang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa kok? Susah? Susah kan? Bener ya? Iya. Ya. Terus biasa selah nah. Siap. Ini langku Yos? Hatur nuhun. Alhamdulillah ya Tuhan. Dapat tips gede loh, 3.500 ya Bu. Ongkosnya 16.500 loh. Sambil jalan lur. Ini. Apa? Di ini dulu udah direkod nih. Beda ya. Sumatera perempuan tadi dari daerah Kircon ya. Kampus berapa tadi teh? Enggak tahu lah. Kircon aja Pekansari ke sini. Jalan Simpang. Belakang ini nih, belakang Jalan Kepatihan. Harganya berapa? Oh, 16.500 ngasihnya 20.000. Terima kasih Bu. Selesaikan saja. Ya, mau kasih bintang 5 ini. Kasih bintang 5 lah. Oke. Kirim. Oke, Lur, kita buka lagi aplikasi Indri-nya ya. Sambil jalan lah. Sambil jalan saja kita buka aplikasi InDrive-nya. Ya, jadi begini, jadi aneh ya. Jadi aneh, menunya jadi aneh. Tar. Apaan tuh ada door-to-door segala? Gojeknya nyalakan aja lah, 3 ya. Berat ya.
nyala Jack, jangan mau kalah. Yo, kita tunggu ya. Kita pantau di inDrive lah. Halo, nanti disambung lagi ya. Saya posisi ada di Jalan Simpang. Belakang ini berarti Griya Kepatihan ya kalau di sini. Kalau dari arah sana harusnya nggak boleh lewat sana tuh. Perboden ke belakang saya. Sudah nih. Dosen. Terima sampai Taman Surya Indah ke Cibuntu. Ini ambil jangan lur eh. Coba saya ambil dulu lah. Dosen loh. Dari mana ke mana? Waduh, jauh. Ambilnya eh. Gak apa-apa lah, kita ambil aja lah. Udah direkod kan? Aduh, belum direkod lagi. Mau dimatiin rekodnya tadi ya. Stop. Gak apa-apa ini juga dosen, kita ambil aja lah. Apa tadi? Ambil aja gosen juga, yuk. Mana nih? Jauh, kemana ya? Ini bisa dikentalin nggak sih? Ini bisa deh. Jemputnya jauh bisa. Kita lihat nih jemputnya ya. Ini jemputnya nih, berapa kilo nih? Lihat. Berapa kilo ini jemputnya? Eh. 4,2 kilo ya, batalin aja. Gak worth it. Gak. Ini harus di cancel saja. Udah, cancel saja, maaf ya. Gosen kita matiin lah. Matiin saja gosen. Terus. Nah, ya. Dan apa nih, dosen lagi. Nah, biarkan saja. Udah dimatiin dosennya, nah nyala lagi. Biar. Iya sih, Kojek. Ih. Layanan udah mati loh. Ngegoreng doang. Matiin dulu ah. Bener sih Kojek, gimana sih? Lihat nih. Udah satu layanan, dosen mah udah. Nyala melulu ah. Main lagi. Kerennya nyalain. Parah sih Kojek. Dua orderan gosen masuk, padahal udah dimatikan layanannya. Terus nanti disambung lagi ya. Orderan lu, tapi Grab Express nggak apa-apa. Nih. Tuh, kalau Tista eh. Sepertinya lu bekerja nih. Gak apa-apa, ambil Grab Express juga. Sana jalannya bisa nggak ya? Bisa eh. Harus putar balik ini mah ya. Nah, kebalik lah, apa-apa. Nah, putar balik, putar balik. Ayo lur, kita jemput dulu lah. Nggak apa-apa, muter juga. Lur, kita cari lur. Ini di sini. Di rekod aja. Ini senyara raja. Ini bukan. Ini benar. Hanya ini deh. Coba dulu ya. Oh. Udah.
Roni Sunia Raja. Iya, itu siapa? Ininya ke bentar. Yes. Ke siapa nih? Rumah Mas apa? Sheila. Sheila. Oh iya kan? Rumah Sakit Mata Cicendok. Ya, betul itu. Ya. Oke. Okay. Foto dulu. Pokoknya masih buka Rumah Sakit Cicendok. Kurang tahu aja. Ya, coba aja. Ayo wae meren. Oke. Bapak jangan, Pak. Ya, sama-sama. Sheila, Sheila. Suruh titip. Titip ke pos satpam. Paketnya kesiniin aja lah. Biar gampang. Nah, kemana lur, yo. Jalannya lewat mana nih? Ke Otista ya. Mana? Muter balik. Kalau pakai yang lain gimana? Pakai navigasi map, Google Map. Apakah sama lewat sana gitu? Nggak ada lewat sana. Suruh ke barat. Kalau sama Google Map, suruh ke barat. Kita lihat jalannya lebih dekat mana. Oh, ke barat benar. Lebih dekat ke barat ya. Oke, kita ke barat aja lah. Let's go. Lebih dekat ke barat ya. Lalu ke timur mah. Diputer. Oke. Oke lor, nanti disambung pas sudah sampai di Rumah Sakit Mata Cicendo ya. Lor, bentar lagi nyampe. Sampai Cicendo depan. Soalnya di film itu aja kayaknya udah sampai. Terusnya kemana ya? Tetap di depan ya, saya kasih ini. Dekat ke pos satpam, dekat pintu keluar. Dekat pintu keluar. Ini Pak ya. Bentar murun bisa di deal. Keluar ya, dekat pintu keluar. Dekat pintu keluar cuy. Lur, gimana salah jalan kaki dan biarin dah, kita lari yuk. Run. Nggak baca ininya nih. Titip ke pos satpam dekat pintu keluar. Aku jalan kaki. Pak, ini Kang Sheila OP. Kenapa di foto Sheila? Oh, putar ini terakhirnya Pak. Sheila Aulia 2. Nuhun Pak. Puternya Pak, atur nuhun. Oke lur, sudah selesai. Aduh, jauh motornya, gimana ini? Dasar, ini nih. Kalau kita nggak baca dulu notif, aduh,
Eh, selesai ya. Motorku di mana, eh? Kita lari lagi aja lah. Run. Bagus alur. Capek lari-larian mah. Sambil nyalain lagi lah aplikasi GoPartner-nya. Ini belum ada ya, Grab aja udah 2 ya. Indi 1. Gojek mana orderannya? Nyalain lah. Parah. Ada sih tadi orderan, cuma gosen jarak tuh jarak deket. Ah, motor gobrong. Ada sih, cuma jarak jemput 4 kilo. Tuh ada lagi. Anda ambil aja lah Grab juga. Lagi gacor kayaknya Grabnya. Nah, biarin aja lah. Ini si Gojeknya dari tadi nggak ada. Aduh. Matiin aja Gojeknya. Stasiun. Oke, chat dulu deh. Dalam beberapa menit. Kemanain anterinnya jalan anggrek Cihapit. Oke deh, let's go, kita ambil. Bismillah. Pak Joshua bukan? Bapak Joshua bukan? Pak Joshua Linto ya? Elianto ya? Mau di depan itu ya? Oke. Ntar ya, ntar. Oke, Google Map. Udah beres, kita teruskan lagi orderannya sampai mana tadi. Ini belum di record ya orderannya. Kita record dulu. Sudah di record kan? Terus mengantarkan penumpang dari stasiun Bandung, Jalan Kebon Kaung ke sini, Jalan Anggrek ya. Pakai non tunai, pakai OVO ini. Kita turunkan berapa dapatnya? Kantor pos. Kantor pos? Ya. Kami telepon tuh beda seberang iya dah. Gede orange ya. Seberang iya Pak. Mendingan Bapak muter lagi ke sana, ke sini. Ya, seberang sini. Ya. Oke lur, Grabnya sudah dapat berapa tuh? 2 apa 3 ya Grab? Kayaknya 3 deh.
Oh iya benar tiga orderan. Ah jadi Grab nu gacor itu. Gojeknya mana? Belum ada dapat orderannya nih, belum dapat nih, Jack. Mau nggak Jack? Kamu teh tiba-tiba kalah sama Grab, aneh. Sampai berapa yang diabaikan tadi ya? 3 orderan. Ya iyalah, yang pertama dibatalin, yang kedua gosen jarak apa pengambilannya 4 kilo, 4,2 kilo gitu tadi tuh. Ya terlalu tuh. Apa-apa kita nyalakan lagi aplikasi Inrate-nya. Kalau puasa gini lumayan ya. Lelah. Ya, nyala Indri. Bismillah ya, nanti disambung lagi lah setelah dapat orderan berikut. Baru Gojek dapat orderan nih, Lur. Nih, saya rekod dulu. Sampai rekod ya. Udah. Ambil dulu deh. Yogyakarta kepatihan, baru dapat sih Gojek dari tadi tungguin. Wah, jemputnya jauh nggak apa-apa lah. Kasih notifikasi dulu. Matikan langsung Indri. Aduh, mau nih tuh. Udahlah, yang lain aja. Terusnya matikan. Sekarang waktunya si Gojek ya. Gojek yang dapat nih. Ya. Ah, gaskan. Satu lewat mana yang dijemputnya nih? Ke belakang. Hah? Ke belakang. Kita lihat ya di map. Oh, kan sana. Oke. Okay. Ayo lah, kita jemput. Bismillah. Di Jogja kepatihan. Atas nama Ibu Indah. Balik lagi ke sana. Ya, atas nama Indah Susi. Sulistia. Panjang bingung. Ini ke sana, Ibu. Balik lagi. Oke. Okay. Itu tali helmnya diklik ya, Bu? Tali helmnya diklik takut terbang. Helmnya ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diklik dulu, kita. Oke, sip. Ini aja. Oke. Alhamdulillah. Siap. Sa. Oh, gituin aja. Iya. Ya, hatur nuhun. Pas 20 ongkosnya lho. Tapi GoPay saya dipotong berapa ini? Tuh, saya direkod ya. Dipotongnya GoPay saya 6.400. Jadi aslinya berapa? 13.600 ya. Tuh, kan 20.000 tunainya. Iya, 13.600. Ya, diselesaikan saja orderan ini sambil kita istirahat ya. Selesai. Sambil matikan dulu. Ah, masuk lagi nanti orderannya.
Abang lagi mulia bisa dapat harga murah seperti sempat. Abang sudah bisa terima, kita murah banget. Ayo mulai cerita saya, waduh ya. Ini sama ini ya, busana musiknya keras banget ya, mau closing gimana ini ya, sambil jalan aja lah ya. Oke lur, terima kasih yang sudah menonton, semoga kalian terhibur ya. Ini sudah waktunya sholat duhur, saya mau istirahat dulu. Yang belum subscribe di subscribe dulu. Okay, thank you for watching. Salam Ojek Online Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ini jalan ke Patian udah mulai ini macet banget. Udah mulai macet banget. Bapak Liut jeng nunggu belanja. Kayaknya mau belanja ini. Belanja apa? Belanja baju lebaran kayaknya. Pokoknya yang mau on beat di jalan ke Patian udah siap-siap aja macet ya. Aduh, kita pulang dulu lah. Waktunya sholat duhur. Oh, kelihatan tuh, ini Grand Jogja Kepatihan. Kelihatan nggak? Ini. Oh. Sudah mulai macet, tuh. Ini baru jam 11.50.